kelompok lansia yang telah mengantongi izin penggunaan darurat BPOM. Pelaksanaan vaksinasi telah dilakukan sejak 8 Februari lalu. Kelompok prioritas yakni tenaga kesehatan. Saat ini pemerintah sedang terus berupaya keras untuk memperoleh vaksin dari berbagai negara. Tapi yang datang memang baru dari satu negara, tapi kita berusaha dari beberapa negara. Dan itu juga menjadi rebutan 215 negara. Ini yang kita harus sadar, tidak mudah mendapatkan yang namanya vaksin sekarang ini.